kan apa. So segmen reaction kali ni saya nak react apa, so hari ni saya nak react satu video yang memang saya sentiasa looking forward daripada Fat Anime Art. So sebelum ni saya dah pernah react dua video dia, so ini yang ketiga. Sebenarnya banyak lagi video dia tapi saya tak sempat react, dan juga saya dah tengok tapi alam-alam dia dah keluarkan video baru ni. So saya ingat saya nak react lah, so maaf lah kalau bunyi apa, bunyi hujan sebab sekarang ni tengah hujan lah. So nak tahu apa reaction dia? Lain dulu. Still trying to make a playground final. Company my V. Sympathy. Tapi effort tu penting lah. Memang boleh nampak effort mesti tu. Seperti ada iPhone Pro lah, Pro Max. Kesian, kena buat lepasin. So dia punya air. Air apa tu? Coca-Cola lah. Pula. Dia orang main frisbee kan. Rasa tak sedar hati pula. Masa dah, dah agak dah. Yang tu. Ini yang panggil sampah masyarakat. Dah start dah. Dah start dah. Panjang juga gelongsor ni. Sampah masyarakat part 2. Tahu sampah masyarakat? Tanah dah sampai. Cahaya dengan air duduk kat dalam bonek apa? Dia punya kereta ni tak tahu lah, kereta Myvi. Apa kita pun bagian dalam macam Alphard. Aduh, dah habis. Saya start react daripada trio Doublemaker yang House Chaos tu tak silap. So boleh kata video awak tu memang tak pernah mengecewakan. Dan juga dekat apa bahagian yang mesin air tu, kita boleh nampak lah dia punya easter egg tu. Macam dekat sini kita boleh nampak ada colour merah, colour hijau dengan colour biru tu. Dia menambahkan macam apa trio Doublemaker lah. Dan juga setiap colour-colour tu okay. Macam yang hijau tu mungkin monster. Yang merah tu Coca-Cola, yang biru tu Pepsi je kan. Adakah ini semua konspirasi anti-vax? Tak tahulah. So lepas tu apa lagi, lepas tu kereta pula kita tak tahulah. Dia kereta Myvi tapi dia apa bagian dalam macam Alphard. Dan juga apa lagi lah, animation tak mengecewakan. Dia semakin upgrade lah. Saya dah tak ada idea nak cakap apa dah sebab membangkit E-Dog. So ya, saya rasa sampai sini apa video saya untuk kali ini. Dan juga kepada Fat Anime Art, saya sentiasa looking forward for the apa next episode. So ya, apa komen korang sini sebarang komen korang boleh tinggalkan kat bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini sebab saya bakal korang jumpa di video akan datang. Bye.